Pokoknya tangan saya ini gatel pengen gini terus ya Mas Bro. Enggak di bawahnya lagi. Oke ya Mas Bro, di episode kali ini ya saya mengais rezeki kembali ya. Dipanen pokok-pokok rendah lagi saya ya. Dan di pokok yang pertama ini disambut buah keliling, saya udah semangat sekali ya. Semangat. Langsung ajar kah, Pak Bur? Semangatnya gimana? Semangat. Ajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana durusnya? Mantap enggak? Mantap dulu, macet cecet. Awas. Tak perlu nengse bro, biar kelihatan mantul. Buahnya terlalu muter-muter. Kayak apa? Kayak apa? Cendol. Cendol. Cendol dawet. Buah pelepah. Itu mangga bro. Nanti menghitung pelepahnya disingkirkan dulu. Nanti urusan hitung menghitung bisa semua. Nah, juga mantul deh. Tapi pokoknya gak tinggi mas bro. Ini difokuskan ke buahnya apa ke sawi, ke orangnya? Apanya? Fokuskan kemana? Ke buahnya aja lah. Satu, dua, tenanan orang aja nih, tiga, matang itu, empat, lima, sawit kapir lagi, dapur, enam, bertapuk 7 8 9 satu lagi tuh dikit ya, enggak apa-apa, habiskan kan mumpung masih banyak tuh, di pokoknya masih ada mas bro, buahnya enggak habis ya. Hitung yo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan tandan. Gimana? Masuk enggak? Masuk terus. Kata-katanya dulu toh. Katanya, saya pengen gini terus mas bro. Kalau udah pakai dodos yang enak itu. Kirapur. Satu kelihatan. Ada lagi kah? Berarti cuma satu. Apa bro? Dua. Berarti habiskan aja ini. Apa nih? Buahnya. Satu turun. Ini dua. Tiga. Ada dua mas bro. Yang bilang dua ya mas bro ya. Bakal kecap itu dulunya ini. Tonton. Iya toh. Bakal kecap. OTW. Mas bro, ini buahnya bagus bagus mas bro. Satu turun ya mas bro. Ah, enggak tampil lah. Dua turun.
3 turun. Masih ada enggak? 3 tandan. Cuma 3 tandan Mas Bro. Tapi bagus ini buahnya. Ini bonus ini Mas Bro. Walaupun kecil ini sawit ya. Bukan anggur, sawit ini kecil. Mantul. Pokoknya saya udah pengen gini terus Mas Bro. Kalau udah pakai sudah enak. Buah banyak udah gini terus ya. Mantap. Masya Allah. Sawit Bro. Demam ini nonton. Sampai kabeh Bro, tepung enggak ini Bro. Mantul. Ada yang matang enggak? Nenek, kita erok. Dua rotasi lagi baru masak lagi. Ini sawit semua ini ya. Bukan tunggak. Gimana ada kata-kata Manggu Bro? Enggak punya, belum menemu. Kalau buahnya ya. Tak acungi jempol. Pokoknya kalau punya sawit kayak gini, auto kayak mendadak Mas Bro. Jos. Oke. Buat tandan Mas Bro. Pelepahnya buang aja, kalau nggak dibuang susah nanti pengobloknya. Pengelasirnya lah. Mm-hmm. Ini kah? Iya. Satu tangan dua. Terah. Tangan kiri. Ada dua tandan Mas Bro. Sebelahnya. Tuh. Satu turun. Mumpung laku ya Mas Bro, kayak gini harus diambil ya. Kalau nggak diambil nanti diambil ninja ya, ninja sawit. Ninja, ninja apa? Ambil terus. Nyaman kan? Langsung buang. Buang lah. Nanti di komen. Oh, sama yang punya kebun suruh buang ini Mas Bro. Soalnya tangan saya ini mau gini terus ya. Duh. Mateng ya, mateng. Iya matang itu Mas Bro. Lanjut. Oke Mas Bro, ini yang tadi Mas Bro, yang tadi matang itu, ini lanjutannya Mas Bro. Tadi mau di syuting langsung tapi gimana gitu Mas Bro, kepanjangan. Makanya kita langsung aja. Udah berapa? Like a bird on a tree. Cuma satu kah? Oh, tangan saya ini gatel pengen gini terus ya Mas Bro. Nggak di bawahnya lagi. Buahnya nggak terlalu kelihatan, tapi itu matang Mas Bro. Udah brondol. Ada berapa? Satu aja kah? Tapi itu masih muter-muter di pokoknya Mas Bro. Hajar ya? Hajar lah. Oh, tuh. Langsung mak string kelihatan buahnya. Panen kayak gini nih kemauan yang punya kebun ya Mas Bro. Kalau biasanya saya panen ya songgo satu tetap. Tapi yang punya kebun tadi bilangnya kita langsung aja tanpa songgo-songgoan. Tapi kan kalau kayak gitu kan kelihatan bagus. Tenan pora wong iki. Buahnya Bro. Mantul. Kurang on gitu. Tiga on kurang seperapat. Matang itu Mas Bro. Ada berapa? Matang ini loh. Matang itu. Udah satu tandan Mas Bro. Dan ini pokok yang terakhir ya, panennya udah selesai. Kita tinggal cek penghasilan ke TPH ya. Ini nggak ada TPH-nya, buahnya diecer semua soalnya ya. Kita langsung menuju TPH ya, anggap aja TPH. Ini penghasilan hari ini ya Mas Bro ya. Ini dapat satu tumpuk, soalnya buahnya diecer, susahnya itu. Tumpukan itu pun ada itu, kelihatan. Kelihatan ya, di ujung-ujung sana itu juga ada itu. Ujung pokoknya
Ini luas kebun sekitar 2 hektar ya. Yang sebelahnya kan sabah ini, yang sabah enggak produksi, masih kecil-kecil. 2 hektar penghasilannya mencapai 1 ton 800 kilo. Biasanya rata-rata kalau pas puncaknya mungkin ya 2 ton lebih. Tuh, bisa di-zoom itu Mang Gobor. Bisa kelihatan itu. Itu buahnya Mas Bro. Wow, buahnya sampai berserakan di jalan. Kok sempat buah. Duduk open gitu. Banyak sekali ya buahnya ya. Ini hasil panennya hari ini. Balik nih hajib.